Prepare. Ya, sendiri. Naik pesawat ya. Heli. Iya, heli pesawat kan heli gue mah toh. Masya Allah. Kalau nggak heli ya speedboat juga. Terus biayanya berapa juta? Kalau itu kan 12 berapa 12 gitu. juta. Kalau helikopter? Kemarin tuh 18 Iya. 18.600. Terus. Nah, setelah itu ya nggak tahu nih, saya pinjemin majikan aja gitu, majikan dia percaya dikasih aja gitu. Terus. Nah, setelah saya kirim yang itu yang buat naik dari itu yang kedengeran suaranya, kalau ada suara heli itu kedengeran. Mas. Ya. Rekamannya cowang gitu. Ya. Oke, lanjut. Terus habis itu ya kedengeran kalau ada orang banyak di situ manggil-manggil aja ya, pokoknya selamat 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 sampai tujuan, sampai darat maksudnya. Oke, lanjut. Tapi setelah udah sampai darat tuh kan yang orang HRD kan bilang kalau ya kurang lebih 35 menit lah tuh nyampe gitu ya. Dan ya udah ada sekitar 30 menitan lebih lah gitu. Si orang itu tadi telepon lagi, manusia bilang gini kalau udah nyampe gitu. Nah, dia mau nemuin itu yang HRD lagi. Nah, terus dia Jadi telepon. yang bayarin pesawatnya helikopter itu juga sampean Iya. 18 juta lagi mau. Iya. Oi, selang. Wes teko darat HRD-nya minta uang lagi. Iya. Oh, oke. Okay. Ini terus udah nyampe darat itu kan saya disuruh aja. Dia telepon, dia nemuin yang orang HRD itu tadi, Terus. yang apa? Yang beli tiket itu. Nah, setelah itu nemuin, dia telepon orang HRD itu ngomong saya kalau untuk nyairin Deposito. dia kontraknya katanya 5 tahun, berarti 6 tahun kan itu Harus didenda. harus ya dapat dapat untuk nyairin itu harus pakai uang pribadi dulu Iya, untuk mencairkan butuh uang administrasi. ya, Oke, lanjut. sekitar 3% dari gajinya gitu, 3% gajinya seberapa M? 2 M.2 M. Oke, lanjut. 2 ember. Nah, Lanjut terus. setelah itu dihitungan 3%-nya dari gajinya itu kan 60 juta 300 berapa gitu ya. Oke. Saiti, lanjut. Ya, saya ngomong ke majikan kalau saya butuh uang segini. Ya, mohon sih saya sama majikan bilang kalau anak saya sampai kemarin dia nyuruh kayak gitu, bilang aja kalau anakku sakit kayak gini. Terus. Terus nanti kalau uangnya udah cair nanti aku transfer ke kamu untuk bayar majikan gitu. Ya saya percaya aja itu nggak tahu kok. Karena cinta di hati sudah menggebu-gebu, sang janaka mau pulang ke Indonesia mengharapkan burung klekuk gombal. Terus. Ya setelah itu pindahlah ke majikan karena majikan kan selama ini baik ya mis ya. Pokoknya dia kan pinjam ya pasti dikasih, pinjam dikasih. Karena kan ikut majikan ini kan selama ini sudah Berapa tahun? itu 7 tahun. ya. Oke, ha, terus. Tahun dia kan bilang kalau kamu ada masalah apa apa jangan pinjam ke bank, Oke. kalau bayar bank itu kan Ada gunanya bunganya. ya kamu masih sama kita ya, makanya saya berani pinjam dengan majikan dulu udah pernah ngomong itu ya dikasih. Nah setelah setelah udah saya transfer yang buat nyairin itu saya minta PC kan, karena apa katanya kan kalau udah di darat nanti PC mbak nggak apa-apa kalau di laut kan sinyalnya susah gitu. Nah pas saya PC sampai 10 kali itu nggak diangkat sama dia malamnya itu, malamnya setelah saya transfer yang sore itu yang lain Yang itu. 60 juta tadi. Katanya kan udah kesorean banknya udah tutup udah nggak bisa gitu ya. Tapi itu malamnya saya kan sambil kerja ya sih ya. Udah selesai kerja itu kan udah malam ya sekitar jam 8:30 setengah 10-an lah. Nah itu saya PC yang sampai 10 kali nggak diangkat, katanya ketiduran katanya capek gitu. Ya udah mbak tidur aja besok aja, ya udah saya juga kan capek nih 2 hari itu kan apa Pikiran ngoyok dia terus. dia kan kejar rumah terus, jadi saya juga ya tidur ya kurang jadinya ya apa Kepikiran.
langsung tidur ya, udah tidur sampai pagi gitu aja. Nah, pagi paginya itu apa, saya kok merasa nggak enak ya, kenapa kok cuci kok nggak mau ya, sengaja habis subuhan itu saya pecel lagi. Nah, saya malah bingung. Nah, omongannya udah beda Beda. suaranya sama yang kemarin-kemarin itu. Kemarin masih manis-manis. Nah, ngapain sih kamu kok aku pakai telepon, saya kan masih capek, masih tidur. Saya cuma lihat, mau lihat wajah kamu aja, tapi nadanya juga kayak mau emosi itu. Nah, udah angkat memang, tapi nggak ada gambarnya. Nah, kalau aku mau lihat wajah kamu sebentar aja. Oh, tuh kamu masuk ke lokasi situ aja, dia bilang gitu. Dari situ sudah mulai emang orang itu enggak. Oke, terus. Terus saya ngomong ke majikan kalau saya ternyata itu orang gitu. Dan majikan namanya ya kaget. Kaget maksudnya. Terus. Kok bisa kan? Itu ceritanya gimana? Ya saya bohong sih di temanya. Ceritanya itu PC pertama, cuman yang di situ yang ada itu seperti foto suami saya gitu. Majikan nggak tahu kalau saya ada masalah sama suami kan nggak. Terus. Dia tahunya ya baik-baik aja. Terus kenapa kok bisa minta uang? Ya kan di situ bilangnya di waktu PC itu sama-sama seperti suami saya, dia bilang kalau Anaknya sakit. anaknya sakit, sekarang di rumah sakit dan kamu harus nyariin uang segini 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 untuk biaya rumah sakit. Waktu saya melihat di PC itu ada memang kayak apa itu mis kayak gambar monitor monitor yang kayak di rumah sakit itu di dinding dinding itu kayak sama tempat tidur ada. Memang itu ada seperti apa pas PC itu ada, cuman mukanya itu sama-sama gitu. Saya bilang sama majikan seperti itu. Lah terus yaudah karena yaudah apa lain kali kamu hati-hati kalau ada orang yang telepon itu dilihat-lihat bener mukanya, kamu harus nggak usah takut, nggak usah nangis, itu kamu kerja lagi di sini. Terus saya kan bilang, tapi nanti kalau saya cara bayarnya gimana ya. Terus kemarin ya kemarin malam itu itu nih apa bagian itu dipotong 3.000. Terus nanti kalau pas finish kontrak nggak bisa pulang dulu ini ya. Nah, uang cuti, uang tiket, itu untuk nambahin bayar Utangmu. hutangnya sama yang kontrak selanjutnya sampai masukkan saya. Nah, terus majikan semalam itu nanya kamu udah booking belum?